Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mahathir bin Muhammad. Saya seorang doktor perubatan. Dari segi saham ni yang biasanya kita menyimpan jelah, paling-paling pun ASB je kan. Dapat 6% 7% pun dah happy dah kan setiap tahun. Tapi saya explore juga sebab ayah bapa mentua saya memang seorang yang melibatkan diri, dia investor, long term investor. Dan dia dapat menjanakan pendapatan yang cukup baik daripada saham. Jadi dia yang coach saya dengan isteri saya macam mana nak buka klinik, macam mana nak buat bisnes kan. So bila dia tengok perkembangan tu dah ada klinik, dah stable, dah ada branch, dia kata okay, cuba untuk kembangkan lagi pendapatan ni, cuba tengok into stocks and share market. Saya rasa yang pahit tu bila tak ada guru. Sebelum ni saya main buat je kan. Jadi loss tu banyak dan kita macam memang terus give up. Kita kena ada revenue kan. So bagaimana satu perniagaan tu nak berkembang? Perubatan memang mahal, ubat-ubat mahal, equipment mahal kan. So macam mana cara untuk jana supaya kita boleh bantu orang ni tanpa membebankan dia orang? Cuma yang pada awal-awal tu masa saya masuk labur saham sebagai pelajar ilmu tu sikit, dia orang banyak tekankan pada mindset berkali-kali, mindset dia. So saya fikir balik, kenapa dia orang tekan sangat mindset ni? And then rupanya saya sedar saya memang ada vision, tapi saya tak rancang macam mana vision tu nak membuahkan hasil. Yang Allah bagi saya ilham tu, saya fikir okay, kita bahagikan income daripada ni, pendapatan ni pada tiga. Okay, satu saya bagi untuk keluarga saya, 1/3 lagi saya masukkan balik dalam sebagai modal saya, 1/3 tu lagi yang saya masukkan dalam account separate khas untuk sakit-sakit yang perlukan. So, sekarang ni saya buat macam tu, alhamdulillah, lepas tu Allah memudahkan lah.